Hai pemirsa, welcome back again to my channel. Balik lagi bersama saya Ujang Halu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat. Pemirsa, belakangan ini nama Dr. Wayan menjadi perbincangan hangat karena rumahnya yang berlokasi di Karawang viral. Pasalnya, untuk seorang dokter yang identik dengan kebersihan, justru rumah Dr. Wayan ini terbengkalai dan banyak sampah. Kali ini Ujang Halu akan membahas dan merangkum sedikit tentang Dr. Wayan. Dan kemana-mana tetap di Ujang Halu. Menurut informasi dari tribunbekasi.com, dokter bernama lengkap Iwayan Tirta Semadi ini berasal dari Bali. Dulu beliau bekerja sebagai dokter khusus di pabrik Texmaco Karawang. Hebat ya? Pabrik ada dokter khususnya. Dokter Wayan tinggal di rumah viral tersebut sejak tahun 1999 silam bersama istrinya yang bernama Nur Horiyah yang sekarang menjabat sebagai kepala Puskesmas Kelari Kabupaten Karawang. Dan informasinya guys, mereka sudah lama bercerai. Menurut informasi yang didapat dari tribunjabar.id, mantan ART Dr. Wayan yang sempat bekerja di situ pada tahun 2010 menuturkan bahwa rumah mewah Pak Dr. Wayan ini sudah terbengkalai dan dipenuhi sampah selama 10 tahun. Ya. Berapa tahun kira-kira? Kondisi kayak begini udah berapa lama? Tadi lo ya, inget-inget dulu ya. Saya lagi punya suami sama si Nana teh tahun berapa ya? Tahun 2011-an gitu. Buset. Sebenarnya sih kasus penimbunan sampah seperti ini sudah banyak sekali ya terjadi. Tetapi ini masalahnya adalah seorang dokter yang identik dengan kebersihan, apakah janggal? Sebenarnya Dr. Wayan sudah tidak buka praktek guys. Tetapi apabila ada warga yang ingin berobat ke tempatnya, beliau masih mau menerima. Dan katanya pasien-pasien Dr. Wayan ini bukan berasal dari desa setempat saja, melainkan banyak juga pasien-pasien dari luar daerah. Berarti beliau ini hebat dong ya. Berarti keluarga sering berobat di sini? Ya, banyak. Dari Kuduk, Narok, pada ke sini, dari jauh juga ke sini. Obatnya bagus, pelayanannya bagus. Nah, ini yang Ujang suka. Menurut penuturan warga setempat dan pasien-pasien Dr. Wayan, beliau punya sifat yang baik kepada pasien-pasiennya. Bahkan beliau menerima pembayaran seikhlasnya, bahkan rela diutangin, dan sampai ada yang pernah datang ke sana katanya tanpa membawa uang pun beliau masih mau menerima dan mengobatinya. Jam 2 berobat ke sini. Bangun nih, anak saya juga. Aku juga berobat sampai setahun, seminggu 60.000 ngutang. Hari ini guys masih ada dokter sebaik beliau. Tapi buat yang mampu jangan jadi kesempatan. Mentang-mentang dokternya baik, kalian pura-pura gak punya duit buat berobat. Itu keterlaluan, tuman. Menurut informasi dari tribunjabar.id, sahabat Dr. Wayan yang bernama Kade menuturkan bahwa Dr. Wayan mulai acuh dengan kebersihan rumahnya semenjak ditinggalkan istri keduanya yang bernama Marisa. Jadi guys, dulu itu istri Dr. Wayan yang kedua ini sangat muda banget katanya. Sehingga beliau mengkuliahkan istrinya ini, tetapi setelah lulus kuliah beliau ditinggalkan. Sangat miris sekali ya ceritanya. Semenjak itu guys, Dr. Wayan menjadi berubah. Beliau menjadi acuh dengan lingkungannya, menjadi pemalu, menjadi pendiam, sering menyendiri dan menarik diri. Waduh, dia tuh lagi terguncang batinnya ya, tapi masih bisa konsentrasi melayani pasien. Dia ngobatin orang, padahal dia sendiri perlu pengobatan untuk menyembuhkan luka batinnya. Informasi juga didapat dari jaktimnetwork.com yang melibatkan seorang psikolog bernama Poppy Amalia. Setelah melihat foto kondisi keadaan di dalam rumah Dr. Wayan,
Psikolog pun berasumsi, diantaranya hoarding disorder, yaitu keadaan seseorang yang mengalami kesulitan membuang sesuatu yang dia anggap berharga. Mereka akan menyimpan secara berlebihan barang-barang yang sudah mereka pakai dan tidak mau membuangnya. Selain itu, penderitanya juga tidak mampu mengungkapkan apa yang dirasakan dan tidak bisa mengucapkan apa yang dirasakan, hingga menyebabkan perilakunya menarik diri dari kondisi yang ada dan munculnya perasaan apatis. Menurut ilmu psikolog, Ujang sambil lihat ya, takut salah ucap. Apatis adalah ketika seseorang tidak memiliki motivasi, abai terhadap fisik secara emosional, diri sendiri, lingkungan, dan cenderung menarik diri dari sebuah kondisi atau keadaan dirinya secara emosi atau perasaan. Ini berat juga ya. Selain menarik diri secara emosi atau perasaan, pengidap hoarding disorder juga menarik diri dari lingkungan sosial dan secara fisik. Tapi guys, meskipun begitu, psikolog tidak bisa langsung menjustifikasi apakah seseorang tersebut mengidap hoarding disorder atau tidak, karena perlu melakukan observasi, pendekatan psikologis, wawancara, dan berbagai prosedur lainnya. Jadi menurut Ujang pribadi ya, dilihat dari perjalanan hidupnya beliau yang sudah bercerai 2 kali dan sudah berkorban juga mengkuliahkan istrinya yang kedua, namun setelah lulus beliau ditinggalkan. Ada kemungkinan Dr. Wayan ini mengalami guncangan batin yang luar biasa. Nah, jika tidak, sebagai seseorang yang berkecimpung di dunia medis dan kesehatan, rasanya janggal kan jika rumah Dr. Wayan ini terbengkalai dan banyak sampah. Menurut kalian gimana? Ujang tunggu pendapat kalian. Oke, itulah tadi sedikit rangkuman tentang Dr. Wayan yang viral di Karawang. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih kalian sudah menonton. Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat selalu. Sampai jumpa.